أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذاك يا عبد الله، بكمان إربنا ضربت Darab tu di'irab. Kemarin tugas saya kan meng-irab ini semua. Kerap. Dhamir raf'in mutaharrik, watta'u terus mamniyun alal dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib, ahsanta. Jelis. Nah, kamu ikuti. Darab itu dari daraba fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun litisalihi fi'l mandi ilayya. Oh, fi'l mudhari'. Tayyib, salah. Nah, darab itu fi'l mandi mamniyun ala sukun litisalihi bidomiri rof'in mutaharrik. Watta domirun barizun mutasilun mamniyun ala dhommi fi mahali rof'in fa'il. Ulangi. Hamzah. Darabna litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Mabniyun ala bidhamiri raf'in mutaharrik. Sudah, yuk. Watta darabna ya. Darabna. Kemudian na, apa irab na? Na, dhamirun, barizun, muttasilun, mabniyun ala as-sukun, fi mahalli raf'in, fa'il. Nah, dilancarkan. Terus, Mujahid. Mukhatab, ya kan? Sekarang mukhatab. Darabta Darabta berarti mabniun ala fathi tayyib. Jelis.
Yahya, darabta, kalau kamu perempuan satu berarti apa? Darabti ya santa di Arab. Litisalihi raf'in. Mabniun ala darabti ka ti. Mabniun ala al-kasri fi mahali raf'in. Fa'il ahsanta. Abbas. Talha. Kamu berdua telah memukul apa? Darabtuma di'rab. Tayyib ahsan. Terus ta darabtuma wa ta tuma fi mahalli, kemudian mim kan gini, perhatikan darab tuma, yang dhamir yang mana Talha? Taknya saja ya, itu dhamirnya. Ini mim, nam mim apa? Al mimu lil imad. Apa makna lil imad? Untuk sandaran saja, untuk sandaran. Sandaran siapa? Sandarannya si alif. Al-alifu apa? Lid tasniyah. Itu ya. Ini yang tuma, kemudian nanti juga kuma. Naam. Ulangi coba. Darabtuma. Di mahalli Tayyib Ahsan, perwakilan dari mutaakhirin Afif, ini mencoba belajar, mencoba Afif. Kalian para laki telah memukul apa? Darabtum. Coba. Lirab. Darabtum. Berarti apa? Fi'il madhi mabniun ala ala sukun litisalihi
Sama ini yang kecil-kecil juga sama bisa. Litisalihi bidamiri raf'in wa taharrik. Coba Adam. Coba lagi yang belum bisa dan tidak mau bisa, belum bisa tapi tidak mau bisa, ini tidak akan bisa-bisa. Coba Salman. Darabatum. Bin domiri rafin. Wata. Mabniyun. Al-dhammi, mereka sudah dikasih tahu kalau mabni itu tidak dhammah, tidak kasrah, tapi dhammi, kasri, fathi. Fi mahali raf'in fa'ilun. Terus, wal-mim. Ini beda lagi, jangan imat lagi, ini darabtum. Tum. Ini domirnya, ya kan? Ta'un domir. Kalau mim ini, apa? Lil jam'i. Lil jam'i. Darabtum. Nah, mim. Lil jam'i menunjukkan jamak. Taib, jelis. Ada beberapa makhluk yang enggak kelihatan. Ya, kemana? Hah? Si itu kemana? Si Sido. Hah? Sakit. Terus Aceh. Mana aja? Ah, taib. Kum. Mereka, dia laki-laki. Dia laki-laki telah memukul. Doroba. Nah, mudah ini. Coba, doroba. Kalau doroba begini saja, kan tidak kelihatan ini dhamir mustatir. Ya kan? Doroba fi'il madhi mabniun 'alal fathhi lam mahallahu minal i'rab. Baru karena tidak kelihatan, antum katakan wa fa'iluhu apa? Dhamirun mustatirun. Mustatirun fihi jawazan takdiruhu. Huwa taib jelis. Sekarang kalau dorobat, dorobat Abdullah Padang jelis Afif diperhatikan. Dorobat dorobat yang dilihat untuk menentukan mabninya huruf apanya. Huruf ba-nya. Enggak ada litisalih karena asri al-fathhi ya sudah. Fi'il madhi mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus ta ta'u ta'nis. Baik, fa'ilnya mana?
kayak ini. Wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya taib jelis. Nah, itu insyaallah sambil jalan harus apa, saya tanya besok yang tugas kemarin saya todong bisa, yang enggak bisa ya harus ada usaha. Ya, sekarang kita masuk pada bab baru, bab al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'ilu. Kata Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala, al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'ilu. Ini kategori marfu'at nomor keberapa? Minta ya Ilhan. Yang kedua, kita baru mengambil marfu'at satu, yaitu apa? Hanafi fa'il. Sekarang yang kedua yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang istilahnya lebih mudah ikhwan, na'ibul fa'il. Naam. Istilahnya lebih mudah na'ibul fa'il, pengganti dari fa'il. Pengertiannya yang dikatakan oleh Ibn Ajurum huwa al-ismul marfu, jelas isim yang dirafakkan, yang bagaimana alladhi la yudhkaru ma'ahu fa'ilu. Taib, kayak apa? Kata dia di situ, naam al-ismul marfu alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Pakai lam saja biar sama, walaupun maknanya sama, biar kalian hafalannya tidak beda-beda. Al-ismul marfu alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Naam, yaitu isim yang dirafakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Makanya dinamakan apa? Al-maf'ul alladhi la yusamma ini na'ibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, asalnya namanya bahasa Arab ikhwan, susunannya kan fi'il, fa'il, terus maf'ul. Contohnya misalnya na'ab daraba Zaidun Muhammadan, daraba Zaidun Muhammadan, daraba fi'ilnya Zaidun, fa'ilnya Muhammadan, maf'ulnya, ya kan? Ini fi'il. Fi'il daraba. Zaid pelakunya, berarti mengartikannya bagaimana Yahya? Zaid telah memukul si Muhammad. Kalau ditanya siapa yang memukul? Zaid. Siapa yang dipukul? Muhammad. Nah, antum suatu saat ditanya oleh habinya si Muhammad, siapa yang memukul Muhammad? Nah, bingung dia mau menyebutkan Zaid. Nah, enggak tahu, dia cuma menyampaikan Muhammad dipukul, Pak. Nah, Muhammad dipukul, dia enggak berani menyebutkan si Zaid. Paham? Nah, akhirnya antum ungkapkan apa? Muhammad telah di
dipukul. Muhammad telah dipukul. Siapa yang mukul? Diam 1000 bahasa. Tidak tahu pokoknya. Tidak mau ngasih tahu. Karena takut. Nah, nanti dipukul si Zaid. Nah, akhirnya ungkapannya dalam bahasa Arab apa? Diubah. Fa'ilnya disembunyikan. Fa'ilnya disembunyikan. Kemudian si Muhammad ini digeser pada kedudukan pengganti fa'il. Muhammadun. Nah, karena ingin diubah, otomatis bentuk fi'ilnya juga harus diubah. Duriba. Duriba Muhammadun. Muhammad telah dipukul. Nah, inilah yang dinamakan naibul fa'il, Fa'an. Yaitu kata Muhammadun, dia naibul fa'il. Nah, isim yang marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka dia digeser pada kedudukan seperti fa'il, karena pengganti dari fa'il. Dia pengganti dari fa'il. Nah, makanya disebutkan setelahnya bagaimana cara mengubah fi'il dalam bentuk na'am seperti itu. Na'am. Perhatikan kalimat Ibnu Jurum, fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa qasira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Baik. Sekarang kita ambil dulu fi'il mudhari ini. Duriba. Kata pengarang apa? Syukran. Fi'il mudhari lagi. Fi'il madi. Nah, duriba fi'il madi. Nah, apa kata Ibnu Jurum kalau fi'ilnya madhi? Dhumma awwaluhu. Terus wa qasira ma qabla akhir. Nah, Afif besok maju kalau pengen bisa. Atau beli kacamata. Nah, sudah di belakang. Nah, taib. Di belakang itu harus pintar. Berani di belakang itu harus pintar kalau ditanya. Nah, dhumma awaluhu wa qasira ma qabla akhirih. Di dhumma awalnya dan di kasra huruf sebelum akhirnya. Ini kaidahnya. Contoh duriba. Nah, di domah dotnya, di kasrah roknya. Sekarang kalau akalah. Akalah maknanya apa? Akalah maknanya apa? Afif. Sabah Hanif. Makan. Nah. Taib. Hanif. Makan. Roti nyambah misalnya. Taib. Nah, ingin disembunyikan laporan. Nah, laporan sama saya roti nyambah dimakan. Nah, taib. Tapi enggak disebutkan siapa pelakunya. Berarti gimana bentuknya? Diubah dhamma huruf awalnya di kasrah sebelum akhir. Jadinya apa? Ukila. Taib. Ukila. Mudah ya kan? Nasara jadinya bagaimana? Nasara jadinya bagaimana? Akmal Nusira. Ya. Ini kalau tiga. Kalau bentuknya mujarrad, sulasi mujarrad. Sekarang kalau dikasih fi'il madhi tapi yang hurufnya lebih dari tiga. Nah, contohnya misalnya istaghfara. Istaghfara. Berarti jadinya bagaimana? Sama kaidahnya, pokoknya yang awal di dhamma sebelum akhir apa sebelum akhir? Yahya. Huruf sebelum akhir apa ini? Yang di sebelum fa'il hurufnya apa di sini? Huruf fa. Ini di kasrah. Jadinya bagaimana? Us
Ustaghfirah, ya kan, kalau kaidahnya seperti ini toh, kan? Kan ini berbicara tentang huruf awal dan huruf sebelum akhir. Ya. Tapi untuk meringankan, maka huruf taknya pun ikut didomahkan. Ustaghfirah. Ya, ustaghfirah. Naam. Taib. Kemudian juga misalnya akrama, akrama diubah menjadi mabni majhul. Bagaimana jadinya Abdul Hamid? Akrama menjadi ukrima, menjadi ukrima. Taib. Sekarang kalau dahraja menjadi bagaimana? Inda Rayhan. Hah? Dahraja menjadi duhrija, ya. Kaidahnya mudah, di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhirnya. Kalau ada huruf yang berharokat sebelum akhir, ya, huruf yang berharokat, nah yang lainnya, kawan, maka hurufnya diharokatin dhammah. Paham? Seperti ini, istaghfara. Nah, sebelum akhir intinya di kasrah dan huruf-huruf sebelumnya di dhammah yang berharokat. Baik. Antum perhatikan sebelum akhir, dia di kasrah. Kalau sebelumnya ada huruf-huruf yang berharokat, maka diharokatin dhammah. Nah, ista'ana menjadi ustu'ina. Ista'ana menjadi ustu'ina. Ista'adha menjadi ustu'idha. Paham? Nah, itu. Sekarang kalau fi'ilnya mundhari'. Kalau fi'ilnya mundhari'. Nah, ini fi'il mandi. Kaidahnya. Sekarang kalau fi'ilnya mudhari. Kaidahnya apa? Dhumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Daraba fi'il mudhari'nya apa? Hindi. Yadribu. Yadribu. Kalau diubah agar bisa naam setelahnya naibul fa'il, jadinya apa? Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir, jadinya yudrabu. Yudrabu. Naam. Yudrabu. Taib. Istaghfara fi'il mudhari'nya apa? Siapa itu? Faiz. Istaghfara fi'il mudhari'nya apa? Yastaghfiru. Jadinya bagaimana? Yustaghfaru. Yustaghfaru. Naam. Qalqala jadinya apa? Fi'il mudhari'nya qalqala, hendak ubadah. Qalqala. Qalqala yuqalqilu. Naam, diubah jadinya apa? Yuqalqalu. Udah. Naam. Adkhala. Adkhala fi'il mudhari'nya apa, Zaki? Adkhala. Hah? Siapa yang belum pernah belajar saraf sama sekali?
yang belum menghafal, yang belum menghafal wazan-wazan sharaf. Arif sudah? Umar belum pernah. Wazan-wazan sharaf, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Hah? Belum. Lah ya nanti dibikin jadwal belajarnya itu. Adkhala fi'il mudhari'nya apa? Inda Zakaria. Yudkhilu, kalau diubah yudkhalu. Nah, ini kaidah penting dipakai. Naam. Kaidah mudahnya yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum tadi. Nah, ketika meng-i'rab sekarang. Ketika meng-i'rab, misalnya dicontohkan di situ kita baca wa huwa 'ala qismain dhahirin wa mutmarin. Dan naibul fa'il itu terbagi jadi dua, yang zahir dan mutmar. Sama persis ikhwan hukum naibul fa'il seperti hukum fa'il. Kenapa? Karena dia pengganti fa'il. Dari si hukumnya ada tiga hukum yang telah kita lewati dulu. Pada fa'il maka berlaku juga pada naibul fa'il. Paham? Yaitu dia harus marfu', kemudian apa? Dia senantiasa mufrad, tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, na'am, hanya mengikuti na'am naibul fa'il dari sisi mudzakkar dan mu'annath, itu tok. Na'am, yang zahir dan mutmar ini juga sama pembagiannya. Fadzahiru nahwu, yang zahir nahwu qaulika, contoh perkataanmu duriba zaidun wa yudrabu zaidun ukrima amrun wa yukramu amrun. Taib, itu cara mengirabnya. Diingat-ingat nanti. Wal mutmaru itna asyara, dan mutmar ada 12, sama seperti pada fa'il. Nahu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Naam. Taib, cuman bedanya dari isi makna, kalau darabtu aku telah memukul, kalau nduri betul apa mujahid? Kalau ndoro betul aku telah memukul, kalau nduri betul aku telah dipukul. Paham? Paham bedanya? Naam. Taib. Sekarang cara mengiram dulu yang naam zahir. Nduriba zaidun, atau yang sudah tertulis saja di papan tulis duriba Muhammadun. Perhatikan i'rabnya. Nah, pada kata duriba ini yang mungkin harus diingat-ingat. Duriba, pertama kali kita tentukan dia fi'il apa? Apa hamzah? Fi'il madhi. Tapi fi'il madhi ini fi'il madhi yang sudah apa? Mengalami perubahan. Ya, bukan fi'il madhi asli dharaba seperti itu, bukan, tapi dia fi'il madhi yang telah mengalami perubahan proses dengan di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Maka kita katakan fi'il madhi mughayyarus shighah. Nah, fi'il madhi mughayyaru as-sighah, fi'il madhi yang telah diubah sighahnya. Ini ungkapan yang lebih bagus, ini yang dipakai kan, terus antum pakai ketika mengirab walaupun sudah belajar alfiyah seperti ini. Fi'il madhi mughayyaru sighah. Di sana dia mengatakan fi'il madhi mabni lil majhul, juga sama fi'il madhi mabni majhul. Nah, cuman nanti akan dikritisi pada kitab-kitab setelahnya yang seperti ini, dikritisi. Kenapa? Karena nah, misalnya pada contoh khuliqal insanu, khuliqal insanu apa maknanya ini syukran? Hah? Hah? Manusia telah diciptakan. Ini tidak kita katakan fi'il madhi mabni majhul, boleh tidak? Mabni majhul, majhul itu yang tidak diketahui fa'ilnya, ya kan?
Padahal kalau seperti ini, khuliqal insanu, fa'ilnya sangat jelas. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya siapa? Hah? Allah. Ya kan? Fa'ilnya Allah. Maka tidak boleh kita katakan na'am mabni majhul. Na'am itu dari sisi adab. Maka lebih bagus kita katakan fi'il madhi mughayyarus shighah. Baru setelahnya mabni atas apa? Kalau pada duriba Muhammadun berarti mabni ala alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Baru Muhammadunnya kita katakan naibul fa'il. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dan seterusnya. Paham? Sama kalau seperti kalau pada Muhammadunnya sama i'rabnya seperti mengi'rab fa'il, cuman bedanya di depannya. Kalau fa'il kita katakan fa'ilun, kalau ini naibul fa'il. Kemudian juga pada bentuk yang mutmar yang berupa isim dhamir antum hafal. Duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna. Itu sama mengirapnya, insyaallah besok saya tanyakan cara mengirapnya, tidak ada kemudian belum bisa ya. Harus bisa, paham? Tanya maknanya terutama. Taib dan dihafal. Taib dihafal. Nah, tadi bentuk-bentuknya ketika digandengkan dengan dhamir. Taib. Nah, selesai naibul fa'il. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.